warga menjadi lumpuh. Untuk mencegah terbawa arus, warga berjibaku mengevakuasi puluhan siswa dari sekolah yang terjebak banjir. Dengan seutas tali, satu persatu siswa dievakuasi keluar dari halaman sekolah dan semua siswa berhasil diselamatkan. Selain hujan deras selama 2 jam lebih, banjir bandang meluas akibat jebolnya tanggul sungai Cicalobak. Cicalobak ini belakang SD Aji Tunggal dan SD Cijambe. Nah, pada saat itu SD Cicalobak ini kali ini banjir dan jebol kurang lebih 2 meter Pak yang jebolnya itu. Sehingga ini saluran airnya masih ke jalan. Untuk mengantisipasi banjir bandang susulan, gabungan petugas berusaha menutup tanggul selebar 2 meter yang jebol. Meski ketinggian air telah surut menjadi 30 cm, pemukiman warga kini dipenuhi lumpur dan material sampah yang terbawa dari banjir bandang. Dari Bandung, Jawa Barat.